Nah, oke okay guys, jadi di sini saya udah siap-siap nih teman-teman untuk pergi upacara ya. Kalian bisa lihat nih bajuku nih. Widih, oke okay, TNI banget nggak tuh? Keren guys, dan juga di sini kalian bisa lihat ini aku pakai rompi. Ini rompi asli ya teman-teman ya, bukan kaleng-kaleng ini mah rompinya guys. Nah, yaudah kita langsung pergi. Loh, ada si Bambang. Kenapa Bambang? Wih, mau pengajian bang. Pengajian dari mana Bambang? Apa sih? Ini mau pergi upacara. Hari ini kan 11 November, Hari Pahlawan Bambang. Nah makanya di sini saya pakai pakaian TNI ini buat pergi upacara. Oh, 11 apa 10 bang? Oh, 10 Bambang, kocak, 10 November. Nah salah aku guys. Nah jadi ini mau pergi ini Bambang, mau pergi upacara nih. Bambang ikut bang. Wah boleh ikut sih, tapi kamu harus pakai baju pahlawan Bambang. Oh gitu ya bang. Ya udah tungguin Bambang. Ya udah deh Bambang, sana sana. Gici gici gici, ini udah mau mulai nih. Wah ditungguin nih lagi si Bambang guys. Ya udah kita tunggu dulu deh si Bambang guys. 2 jam kemudian. Wah mana nih si Bambang guys? Lama banget. Katanya ditungguin. Loh ini dia. Bentar bentar bentar. Kok kamu pakai baju Iron Man Bambang kocak? Ayo bang, ayo ayo, lu pakai baju apa itu Bambang? Kok pakai baju Iron Man sih? Mana celananya ketat banget lagi. Kan pahlawan bang. Ya pahlawan pahlawan. Cuman bukan pahlawan dunia fiksi gini. Iron Man kocak gimana sih? Pakai baju tentara ke, polisi atau baju tentara zaman penjajahan? Itu kan pahlawan Bambang gimana sih? Kan katanya yang penting pahlawan. Ada ya udah deh, tinggalin aja si Bambang guys. Gak jelas malah pakai baju Iron Man. Nah malah ikut dia. Daripada kita pusing guys mikirin si Bambang ya, dia malah pakai baju Iron Man. Mending kita review add-on ini aja ya guys ya. Nah jadi di sini saya sudah pasang add-on nih teman-teman ya. Nah add-on apa nih Bambang? Coba di sini kita bakal lihat dulu ya teman-teman ya. Nah di sini saya sudah pasang add-on Simple Warfare 2. Dan di sini ada keterangannya. Ini bahasa Inggris guys ya, entahlah ya. Dan di sini ada kreatornya guys, yaitu Akiyoh guys. Oke okay? Dan yep seperti itu. Nah jadi itu add-onnya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat aku pakai apa nih teman-teman. Aku pakai rompi ini guys, rompi Indonesia. Kalian bisa lihat ada bendera negara Indonesia yaitu merah putih guys ya. Nah yaudah di sini mungkin saya bakalan liatin dulu nih kepada kalian dari mana nih. Kita mungkin bakalan mulai dari armornya teman-teman. Jadi di sini ada dua jenis armor. Nah kita bakalan ambil dulu nih teman-teman. Nah oke okay. Oh ya Bambang, biar cepat kita bagi dua nih. Kamu pakai baru juga gua mau ngomong kamu pakai warna merah Bambang. Ya udah aku pakai warna hitam guys. Nah oh ya aku udah pakai warna hitam ya yang ini ya. Nah jadi di sini ada dua armor atau dua pakaian nih teman-teman. Jadi ada warna hitam dan juga ada warna merah. Nah warna merah itu yang dipakai sama si Bambang tuh, dan yang warna hitam yang gua pakai ini guys. Nah jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat detailnya. Nah seperti ini, jadi aku di sini pakai helm. Bambang juga pakai helm sih, cuman dia pakai apa nih Bambang? Kacamata apa itu kocak? Teropong. Teropong dari mana kocak? Bukan, itu kacamata ini biar kita bisa lihat dalam kegelapan. Lupa aku guys namanya. Nah jadi seperti itu ya. Mungkin di sini kita bakalan ambil lagi nih buat senjata-senjatanya, ada banyak nih teman-teman. Nah di sini mungkin saya bakalan ambil dulu nih beberapa. Di sini saya ambil AUG, saya ambil ada dua AUG. Apa nih? M4. Habis itu ada X48. Ada apa nih? Ether GL. Kita ambil 9 deh. Di sini ada Gatling, ada juga Tactical MP5, ada juga ini guys, knife, ada juga sniper, dan juga terakhir kita pakai apa nih? Pistol, pistol. Kita ambil Glock, teman-teman ya. Nah, di sini pelurunya gimana sih, teman-teman? Ada AR ammo, ammo box, GL ammo. Oke, oh kayaknya ini kita tinggal cocokin aja ya, guys ya. Senjata AR, senjata GL, senjata shotgun gitu, guys. Oke, sip. Coba ya. Di sini ada AUG. Jadi dia pakai peluru ini ya. Assault rifle AR nih. Tapi kok nggak bisa ya? Gimana ya cara pakainya ya? Oke, guys. Di sini aku nggak nemu basic AUG ini, teman-teman.
Tapi ini apa ya? Ini apa guys? Nggak ada pelurunya. Aku udah bawa ini AR kocak. Nah, aku udah ambil semua nih pelurunya kocak. Ammo box kali ya. Nah, bukan guys. Entahlah ya. Coba di sini kita pakai M4. Nah, nggak bisa juga nih reloadnya nih. Gimana nih? Deploy nuke. Apa sih Bang Bang? Jangan itu kocak, jangan buat rusuh dulu. 2 jam kemudian. Oh, tadi aku bingung guys cara reloadnya gimana. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih udah ke-reload guys. Nah, tuh. Oke, sip. Ada getarannya kocak. Nah, jadi kalau kalian mau reload, kalian taruh aja nih pelurnya di sebelah tangan kiri di sebelah sini, teman-teman ya. Nah, jadi untuk apa ya? Senjatanya ini kalian sesuaiin aja sama pelurunya, teman-teman ya. Semisal nih kalian pakai AUG, otomatis dia pakai jenis peluru AR, guys. Sama juga dengan AK47, guys. Lihat nih, reload ya. Widih, ada animasi reloadnya, guys. Kocak. Widih, keren, guys. Loh, kok gini, guys? Oke, jadi kalau ngebug itu kalian tinggal ganti senjata aja ya, guys ya. Apa sih? Apa sih Bambang? Kita tembak si Bambang guys. Ada recoilnya juga teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat gerak banget guys. Ada api-api Bambang. Oke sih kita tembak si Bambang. Ini sumpah sih recoilnya gede banget guys. Oke sih. Nah, jadi seperti itu untuk AUG dan AK. Nah, dan di sini ada XM8, teman-teman. Dan di sini kita butuh pelurnya. Pelurnya apa ya? SMG bukan, sniper ammo berarti ya. Bukan, guys. Sniper ammo. Shotgun? Bukan. Habis itu GL ammo? Bukan, guys. Dia pakai ini ammo box. Bukan juga. Apa ya? Dia pakai peluru apa ya ini ya? Oh, nggak tahu guys, ini pakai peluru apa guys? Nggak mau reload dia guys. Entahlah ya. Nah, itu Bambang, coba kamu cari itu pelurnya apa kocak. Nah, kalau ini pakai GL ammo guys. Nah tuh, oh jadi ini kayak semacam senjata pelontar gitu guys. Kalian bisa lihat nih. Nah, kita lontarin ke Bambang. Dor. Dor. Wih, jadi seperti itu ya. Nah, dor. Nah, ini senjata pelontar, guys. Next di sini ada Gatling. Gatling ini dia pakai ini, guys. Ammo box ya. Nah, coba kita reload. Oh, bisa deh langsung, guys. Nah, oke seperti itu. Recoilnya kenceng banget, guys. Coba di sini kita bakalan spawn NPC. Oh ya, dan juga di sini kalian bakalan dapat juga nih NPC ada banyak. Kita coba spawn apa nih? Boomer. Spawn Walker. Nah, kita bakalan spawn dulu nih sebelah sini guys. Zombie kocak. Kok ada zombie sih? Nah, yaudah kita tembakin aja zombie-zombinya guys. Mampus kalian. Ini cuman recoilnya gede banget guys. Jadi tampilannya tuh gerak-gerak banget guys, kocak. Nah, di sini kita pakai senjata yang lain aja. Di sini ada Tactical MP5. Keren. Keren banget guys. Lihat nih. Wih, tembak. Nah, tembak lagi. Nah, let's go, keren guys ini. Wih, kamu pakai apa Bambang? Pakai apa itu Bambang? Entahlah ya, Bambang pakai apa guys? Kocak gaming juga ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada tactical udah. Di sini ada sniper. Kita spawn dulu nih spawn walkernya. Nah, kita bakalan pakai sniper guys. Nah, snipernya ini ya tentunya ammo sniper ya guys ya. Di sini kita taruh itu. Oke, udah bisa guys. Nah, kita lihat nih. Kita tembak. Hup. Widih. Ini lagi nih. Hup. Widih. Minggir Bambang. Nah, keren ya teman-teman ya. Lo. Ngebug ini guys. Nah, sip. Di sini kalau kalian bisa lihat animasi larinya seperti ini guys. Keren ya, dia bawa senjatanya seperti itu guys. Oke, next di sini ada Glock teman-teman. Ada Glock. Kita bakalan tembakin spawn walkernya ini. Nah, ini ada Glock guys. Kita bakalan tembakin guys. Kita reload dulu. Kita pakai pistol ammo. Nah, ini reload nih.
Nah, hop. Nah, ini guys, Glock ya. Nah, tadi aku lihat Bambang pakai pistol yang ada ininya, guys. Yang ada suppressornya, guys. Nah, coba kita bakalan ambil ya. Di sini juga aku lihat ada senjata laser, guys. Nah, coba di sini kita bakalan tembakin nih. Oh, ini nih, guys. Dia kok gemuk, Bambang. Lama dia matinya, guys. Nah, ini dia, guys. Nah. Kok ada zombie-zombie nih, guys? Kita main add-on tentara malah ada zombie-zombie, guys. Loh. Aku keracunan, kocak, weh. Gara-gara siapa, weh? Kocak gaming aku keracunan, guys. Nah, ini ada lagi nih kita bakalan pakai. Ini ada AUG A. Nah, di sini ada AUG A3. Wih. Keren, guys. Kalian bisa lihat ada detail lasernya gitu, guys. Nah, lihat nih, kita lari dulu. Nah, lihat tuh. Ada detail lasernya, guys. Keren. Ada polisi, guys. Ada polisi. Keren. Kita bantuin polisi, guys. Nah, di sini juga ada tactical M4 A1, guys. Nah, kita tembakin, guys. Nah. Lama juga ya matinya ya. Nah, seperti itulah pokoknya, guys. Terakhir di sini kita pakai knife. Knife-nya dibuat seperti itu, guys. Kayak combat gitu ya. Nah, yaudah kita bakalan coba. Kita pakai ini. Dia bawa anak, kocak. Oke, sip. Nah, seperti itu, guys. Keren. Nah, oke, guys. Jadi seperti itu untuk weapon-nya, senjata-senjatanya. Ini senjatanya menurut aku keren. Soalnya ini senjatanya 3D ya, guys, ya. Nah, yaudah di sini kita bakalan coba buat spawn-nya, guys. Nah, di sini ada beberapa spawn nih, guys. Nah, kita ambil dulu ya. Nah, di sini ada place turret, ada juga spawn walker, kayaknya spawn walker zombie-zombian tadi, teman-teman. Kita nggak usah coba. Di sini ada engineer, ada place medikit, ada spawn polis, ada spawn pacemaker, ada banyak, guys. Coba kita bakalan ambil dulu ya. Di sini ada place turret. Lihat, Bang, apa? Itu apa? Apa ini, kocak? Anti zombie kali ya? Iya, guys, anti zombie. Dia pakai armor apa itu? Ditendang. Iya, Bambang. Nah, di sini kita bakalan coba spawn ini. Oh, jadi ini, guys. Apa namanya? Senjata ini, turret gitu, guys. Coba di sini kita bakalan kamu coba spawn yang ini, Bambang. Spawn zombie-zombie. Apakah dia otomatis bangun buat nembak? Oh, enggak, guys. Kirain otomatis buat nembak. Apa dipakai? Enggak juga. Wah, nggak tahu, guys. Itu nggak nyala, guys. Nah, di sini kita bakal spawn engineer. Oh, ini engineer, guys. Oke, sip. Nah, dia pegang pistol juga ya. Di sini ada place medkit. Oh, ini medkit. Medkit doang, guys. Di sini ada spawn polisi. Ada polisi nih, guys. Apakah ini polisi Indonesia? Kayaknya bukan, guys. Entahlah ya, soalnya nggak ada tanda-tanda merah putih gitu, guys. Nah, nggak apa-apa lah. Nah, di sini ada spawn peacemaker. Dia pakai apa itu, guys? Lihat nih. Oke, sip. Wih, keren ya. Keren. Di sini ada spawn survivor. Survivor ini dia pakai crossbow, guys. Dan di sini ada radiated zombie. Yang ini, guys. Oke, zombie radiasi, guys. Lah, gua kena virus, guys. Kocak. Next, di sini ada spawn police car. Nah, police car, guys. Dan juga di sini ada kendaraan Humvee. Apa nih Humvee? Nah, ini, guys, Humvee ya. Malah pakai helikopter. Ikut, Bambang, aku mau ikut, Bambang. Bisa, guys. Bentar, Bambang. Ada suaranya lagi. Nah, kita naik helikopter sama si Bambang nih, guys. Ayo, Bambang, naik. Oke, sip. Kita pun jauh dari kumpulan zombie-zombie itu, guys. Oke, sip. Nah, oke, guys. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Nah, oke, guys. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Ini add-onnya keren banget. Dari teksturnya, dari modelingnya. Ini semuanya kalian bisa lihat detail banget, teman-teman, ya. Oke, guys. Mungkin cukup sekian. Bagi teman-teman yang ingin download, langsung aja cek link deskripsi. Dan, yap, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.